Asri Dayat. Kalau udah rezeki nggak akan kemana. Jadi kalau masyarakat di TikTok sing di kalian Pak Haji. Masih di kontes Tulung Agung. Ini bersama Baby TikTok. Sang juara 2 di kelas 0 poel dari Pak Wek Group Jember. Beh. Kecil-kecil cabai rawit ini. Oh, dibuka kan. Bah, ini mau kemana ini? Ini mau masuk pedoknya 76. Waduh, ada apa ini? Apakah kumpul sama apakah mau bersama Bayu Sena bersanding? Dan ternyata ya benar si TikTok satu pindah kandang ya ke kandangnya Bayu Sena. Ini mohon maaf kalau suaranya habis ya. Ini kumpul-kumpul bareng ya. Ini perwakilan Mas Gondrong atau Mas Sugeng. Salah satu keluarga yang memiliki si Baby TikTok. Ya, betul. Kalau perwakilan. Apa itu untuk di bookingnya? Enggak, saya kurang tahu ya. Ya, itu urusannya Mas Gondrong. Mas Gondrong sama beliau ya. Tapi ini real ya Mas Sugeng ya, kalau Baby TikTok pindah kandang. Iya. Ke tim Harimau 76 Sumatera ya. Oke. Mas Gondrong bisa minta tolong kita ambil video di sana. Dokumentasi lah untuk kenang-kenangan. Mas Gondrong, lo masrahkan nih. Mugi-mugi teng kula barokah lan manfaat. Ngeten. Salame teng Pak Haji Hidayat. Ya. Dadi di TikTok kula pasrahne dhateng panjenengan. Berarti ini sudah real kalau si TikTok pindah kandang ke 76 Harimau. Ya. Ini kalau boleh tahu nggih, ini mohon maaf. Untuk notanya ini gimana? Notanya perih, enggak berani buka. Siap. Siap. Mungkin Mas Gondrong ada kata-kata buat Pak Abbas, mungkin ada pesan-pesan. Ya, mungkin Pak Abbas bisa lebih semangat lagi mencari bakalan-bakalan atau pekerjaan yang bagus kali Bapak nanti. Siap. Bangga siap. Siap. Oke, siap, saya terima di TikTok. Siap. Pengaduan dari Bapak Haji Dayat, nanti saya bawa ke kantor. Siap, ya, alhamdulillah. Terima kasih loh. Ini kumpul sama Bayu Sena ini berarti ya? Ya, berarti satu sama Bayu Sena. Berarti ini juara 1, juara 2 di Boyo. Di 76. Kelas 0 poel. Semangat terus bolo. Siap. Enggak perlu kata-kata, yang penting fakta. Enggak perlu kondang, yang penting fakta. Oke, siap. Nah ini ya, si TikTok sudah bersanding dengan Bayu, dengan sapi-sapi fakternya 76 ini, sapi-sapi ngerinya ini. Alhamdulillah. Jadi ini gak sangka-sangka ya. Gak nyangka sama sekali. Aku sendiri pun gak nyangka. Ini ya, alhamdulillah. Kalau udah rezeki nggak akan kemana. Wayai. Wis wayai. Jadi ini ngomong-ngomong belum dapat piala Pak Bas ya? Masih nunggu sampai malam ini. Masih nunggu bolo. Nanti ini siapa yang mau naik ke pentas ini? Yang Ibu naik negara apa? Tuan muda. Ini.
ini bos. Yang naik ke pentas ini kalau ini ini gini. Ayo ini ya, ini tim ontran-ontrannya Pak Wek grup ini grup. Jadi ini memang guyub rukun. Oke. Masuk kandang ya. Singa. Masuk kandang singa. Kemakan singa ini ya. Kemakan singa Sumatera. Kemakan singa si Gek itu kemakan singa Sumatera. Pabet. Kanca-kancaku pabet. Oke, oke. Siap. Ini ya. Ini ambekannya. Ini merupakan kru dari Pak Wek Group yang ikut membantu. Alhamdulillah ya. Beh, kalau saya masalah harga ini pastinya peri. Hati-hati. Nah ini ya si baby TikTok, si kecilnya jember, kecil-kecil cabai rawit. Memang kalau lihat tingginya tidak terlalu tinggi, namun bobotnya bisa diadu ini. Ngeri. Megap-megap. Kata-kata yang penting fakta. Peh, nota peri maneh. Engko dikira settingan. Nek musuh mak. Kang, sapine ora mulih. Kang, sapine. Kandang 76. Berangkat berjuang, pulang bawa uang. Peh, bersama Pak Wek Group ngono lho. Oke, Bro. Semangat. Ini Pak Bas lihat-liatin bagian depannya TikTok, andemannya. Siap. Ini yang paling mewah andemannya TikTok ya. Bah, ini. Buluh. Ini ya. Ini loh. Jadi buat perbandingan kalau emang kecil tidak terlalu tinggi, tapi tebelnya ya. TikTok ini gila-gilaan ini. Usia 21 bulan yang ngerawat dan yang berjuang besarkan ini 3 bulan tidur di kandang. Tapi membuahkan hasil ya. Alhamdulillah. Ini gimana sapinya? Kalau ini sekarang kata-katanya sold out beneran kalau ini. Sold out sama Pak Wek Group. Hadiahnya Pak. Hadiahnya khusus Pak Wek. Jos ya. Pak Wek kayak hadiah tok. Oke, bolo. Alhamdulillah. Sudah, biar istirahat si TikTok. Ini ya. Beh. Malam-malam serangan fajarnya Pak Haji Dayat nih. Mantap ya. Sal ode, sal ode. Kang, kalau ini kegantian dikain ini tuh kan, Kang. Menurutnya tinggal, kisi. Wah, ini ya, ini Cak Sori selaku ownernya TikTok lagi mengenang memori ini. Video apa fotonya, Mas? Ini ya, ini sudah dapat piala juara 2 kelas 0 poel. Ini. Iki masih adike. Berulah ya Pak Wek Group ya.
sama Pak W Group. Hadiah takar Pak W. Ini hadiahnya Pak W. Juara dua kelas penol ya sama Pak W. Wah mantap. Nomor 9009. Oke. Sukses selalu untuk Cak Abas dan Cak Sori. Sapinya sudah dapat piala dan sudah dipinang ya. Nota perih bolo. Lek ora perih, ora pindah kandang. Ora perih gak pindah bolo. Ya. Ya, TikTok. Ayo wes. Wes. Mangat. Cak Sori pamitan dulu toh ke TikTok. Ojo nakal-nakal melok Pak Haji, dibaringi sehat. Wes, wes. Walah. Wes. Enak Pak Dedin. Kene Dek, kene Dek. Kene Dek. Dek, kene tadi lu toh. Iki gak anu iki sedih terus lho. Ibune gak apa-apa iki cekel. Gua telepon. Semangat bro. Nopal, sini pal. Ini deh, nopal. Ini dulu, gak apa-apa. Mari kita gak berpuan. Pamit, pamit, neng sapi nih. Ada bro, nonton gue. Perpisahan ya antara ownernya TikTok. Wah hadiah mening Jos ya TikTok, baby TikTok Jos Kandos. Mungkin itu saja sahabat ternak untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.